Halo semuanya, selamat datang di game One Piece Bounty Rush. Di video kali ini kita kedatangan Rebanner SHP bro. Ini kita dapat Luffy Egghead 50 RD buat login bonus ya. Login bonus kah? Bukan ya. Ya login bonus lah. Ini buat login bonusnya nih yang bukan RD. Kalau ini tuh hitungannya login bonus atau bukan sih? Enggak kan ya. Yang ini ada 10 fragment kuning lumayan. Terus buat bannernya ini buat eventnya ya, bukan banner. 150 juta download. Nah, double reward ya. Lumayan banget, kalian wajib nge-push CB biar dapat RD-nya double. Terus kita juga kedatangan tempat baru, tempat Egghead. Ya, yeah, Egghead ya. Ini dia. Kita bakalan main nanti. Terus buat eventnya, mission event, event missionnya itu ada, nah ini dia, ada medal 18% buat SHP ya. Lumayan banget sumpah lah. Aku lagi butuh satu lagi soalnya biar bisa attack-nya 70% plus 300. Dan di sini aku bakalan gacha di bannernya Luffy Egghead sama Zoro Egghead juga ya. Loai, masih belum digacha coy. Oke lah, kita gacha dulu. Ini buat awalan doang. Mustahil sih. Biarpun aku dulu pernah dapet snack sih dari itu. Ini penghabisan RD ya. Nanti kalau misalnya udah tanggal 24 bakalan susah sih beli akun RD. Pokoknya mau beli akun RD itu sebelum tanggal 24 ya. Ini buat bannernya ada Luffy, ada Zoro, ada Franky juga. Tapi di sini nggak ada ya. Ada medal attack 18% buat SHP. Coba yang red up-nya. Iya ya. Franky, Tony Chopper, Sanji, Nami, Usopp, SHP semua sih ini Brook. Oke, aku mau gacha 140 doang kayaknya. Soalnya masih kurang. Kurang bro RD-nya. Kalian pada gacha atau enggak di banner ini? Lumayan soalnya. Luffy ya. Luffy buat loncat-loncat gitu kan. Nomor 32 emas-emas. Tapi sayang bendernya hitam. Apakah bakalan dapat? Nanti aku bakalan coba. Ih, dapet loh. Dapet coy. Alah. Kirain SHP. Perasaan yang red up SHP deh. Ya, seenggaknya dapet lah. Oke. Harusnya sih sampai 190 ya. Lumayan dapat medal 18%. Tapi kalau misalnya kalian udah dapet, udah punya medalnya, gak usah gacha sih, sayang soalnya. Kalau aku udah akun gede bakalan gacha, aku cari Luffy, terus cari Zoro juga buat naikin sampai level 80. Habis itu Franky boleh lah. Franky terus Chopper buat support. Aku bakalan gacha sih. Oke, runner dapat 2 coy. Padahal nomor 14 ya. Biarpun ampas, dapatnya ampas banget cuy. Oke, nggak ada. Dapat 2, gua rantis soalnya. Runner, Zoro. Siapa ini? Weh, dapat Luffy. GG bro, dapat Luffy, nice. Ah, semoga aja di akun gede aku kayak gini ya. Nanti aku bakalan coba main di CB satu kali. Kita lihat apa namanya tempatnya ya, enak atau tidak. Sebelum ke liga pasti mainnya di CB dulu, seperti biasa lah. Oh, tempat-tempat baru tuh kayak gitu. Oke, nomor 32 ada Luffy, ada Jinbe sama lah. Di skip coy, malah di skip ya. Ah, GG ini Leo, liatin.
Oh, nice. Malah di skip. Tapi ya gak apa-apa lah. Yang penting ini dapat 4. Dapat 3 bounty festival ya. Satunya BP. Ini BP kan bener. Seenggaknya kita dapat Luffy 2. Terus ada Franky sama Robin. Nice, bro. Bisa sih. Dan kita bakalan main di sini. Ini tuh double reward ya. No, ada 10 RD. Ininya juga ada tambahan. Buat GF-nya juga 20 di plus ini 10 juga RD-nya. 20 tambah 20 jadi 40 fragmen kuning. Kalau kalian mau top up silahkan. Lebih banyak. Buat RD-nya ada 30 ya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung saja ke gameplay-nya. Let's go. Oke, kita lihat nih. Aku pakai Kaido ya, udah lama soalnya nggak main pakai Kaido ini. Di CB pakai Kaido. Ampas banget. Medalnya masih pakai 2 asem ya. Tadi menurut sih belum diganti. Belum ditambahin. Lagunya kayak gini, coy. Oh. Medalnya cuma 2 ya. Wih di GG bro tempatnya. A-nya kayak gini, C-nya di sana ya. Ini tempatnya buat Luffy EG deh, enak sih. Kalau enggak Kaido ya. Loncat-loncat gitu kan. Nah, liatin. Anjay. Wehehe. Ngapain? Itu apaan? Nanti dulu itu ada apaan itu? Lah kok gak kena? Aneh ya gak kena ya? Udah lama aku gak pakai ini. Ikizo. Ya mati. Weh. GG bro, langsung dapat makanan loh. Zanen. Bang, sabar napa bang? Aku lagi main santai-santai aja nih. Nice. Anjay, tempatnya GG banget ya. Sumpah kayak GG cuy. Tempatnya lumayan. Noh, liatin. Anjay. Ini nih yang bagus nih. Buat thumbnail. Santai-santai aja lah. Oke, kita ke bawah. Kalau di bawah tempatnya gimana? Oh, ini lebih bagus coy. Anjir. Ma, aku butuh darah, bang. Sini, coy. Haha. Terbaik. Gimana, coy? Ini mah malah main-main, ya. Lihat-lihat pemandangan aja, udah. Ya mati. Cepet lagi ya tuh dapat darahnya. Segitu mah cepet loh. Sumpah cepet itu. Ikijane, nah kita lihat. Lah, kok nggak bisa sih? Giliran aku nggak bisa ya. Sia, ya kalah. Nggak jelas. Nggak apa-apa lah. Nggak niat main soalnya. Cuma lihat tempatnya aja kayak gini. Lumayan sih ya. Lebih fresh. Warna-warnanya tuh cerah. Ya udah pasti paling bawah lah. Oke, buat video kali ini cukup sampai di sini. Kalian gacha nggak di bannernya? Terus menurut kalian tempatnya gimana nih? Seru atau tidak? Kalau menurut aku sih ya lumayan lah. Daripada yang kelam-kelam kayak apa?
Impel Down ya gitu. Suaranya tuh beda, musik-musiknya tuh beda. Yang ini lebih ceria. Oke, okay, see you next video. Bye-bye.